tidak expect yang pemenang kali ini berasal daripada Sabah. Tidak sia-sia dorang buat audition di Sabah. Lepas tu tiba-tiba dapat pula pemenang daripada Sabah. Dan apa yang saya boleh katakan, sebenarnya orang-orang Sabah tu mempunyai bakat yang sangat banyak, tapi belum ada peluang yang cukup untuk menyerlakan bakat. Jadi saya bagi tahu kamu semua, kalau kamu ada impian yang ingin dicapai, kembangkan sayap kamu, terbanglah kemana-mana pun. Jangan takut untuk coba sesuatu yang baru, sebab kamu tidak akan tahu di mana kamu punya luck, di mana kamu punya blessing. Jadi apa-apa yang kamu mau, go fight for it. Not struggling, apalagi untuk menjawab soalan depan judges. Sebab saya tahu bukan semua orang paham bahasa kami, dan memang agak susah untuk kedua-dua pihak. Tapi saya coba sehabis baik saya untuk belajar bahasa di sini, supaya saya dapat mengembangkan lagi saya punya peluang pekerjaan dengan lebih baik. Bila saya pandai bahasa di sini kan, orang ramai akan ambil saya untuk bekerja. Jadi itulah, saya harap saya punya bahasa semakin pulih. Semakin bagus. Tidak expect yang pemenang kali ini berasal daripada Sabah.